لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 1 Muharram tahun 1442 Hijrah. Bermakna jarak kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah hampir 1490. Ya, 1490. Bolehlah nak kata 1460, 1470, ya. Tidak ada masalah, ya. Jadi jarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita sudah semakin jauh, ya. Sudah semakin jauh. Jadi sebab itulah kita nak mengenang sedikit sebanyak peristiwa hijrah, ya, hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila mana kita masuk tahun baru hijrah ni, dia ada satu amalan. Dia ada satu amalan, iaitulah kita baca doa akhir tahun dan kita baca doa awal tahun. Baca lagi. Baca, eh. Ha. Saya pun dah baca dah, eh. Ha. Cuma semalam tu ada satu masjid tu, dia kata ustaz datang awal sikit kuliah, kata ustaz baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun, pimpin kami, kata. Saya tengok WhatsApp tu pukul 7.5 minit dah, tak mandi lagi tu. Oh, kata Allah, kata baru baca, kata tak sempat, eh. Baca dululah. Saya baca sendiri. Baik. Doa awal tahun, doa akhir tahun adalah doa. Ia adalah doa, ya, semata-mata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebut doa, maka ia termasuk dalam umum firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, iaitu Allah Taala berkata, berdoalah kepadaku, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, nescaya aku, yakni Allah, akan kabulkan. Jadi syarat utama doa adalah berdoa kepada Allah, ya, ud'uni, berdoa kepada Allah. Ha, jadi dalam doa kita sebutlah doa akhiratan, Allahumma, ya Allah, hadha amun jadidun qad aqbala alaina, ini tahun baru sudah datang kepada kami. Ha, yang penting tu Allahumma tu, mula-mula kita doa, ya Allah, ha, doa tu, eh. Tapi kalau kita doa bukan kepada Allah, ya apa, ya Murugan, telah datang kepada kami tahun baru, Tuhan Murugan, Dewa Murugan, kita bukan lagi berdoa kepada Allah. Itu syarat doa, syarat utama doa mestilah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita berdoa akhir tahun, awal tahun, kita berdoa hari-hari dan sebagainya, kita masih lagi masuk dalam kerangka umum Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, nescaya aku kabulkan. Cuma di kalangan masyarakat kita, ya, di kalangan masyarakat kita, ya, ada yang tanya fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan, ada yang menyatakan bahawa hebatnya doa akhir tahun awal tahun ni, kalau siapa-siapa baca, syaitan tak ganggu dia tahun tu. Ha, pasal dah doa dah setahun dah, kan, ya Allah, tahun baru ni
apa dam sampai kepada kami, kami minta lindung kepadamu ya Allah daripada iblis, daripada syaitan, daripada awliyaihi, pembantu-pembantu kepada iblis, wa junudihi, dan juga tentera-tenteranya. Ha, jadi kita minta siap dah, cover dah, setahun dah. Ha, jadi ada orang yang bila dia baca tu dia rasa seronok. Pasal apa? Pasal tahun ni 14-42 syaitan tak boleh kacau dah. Ha, ya. Ha, yang ni yang yang saya nak betulkan sikit. Ya, saya nak betulkan sikit. Ya. Ha, ya. Nak baca-baca kerana dia doa. Kalau terlepas baca semalam, boleh bagi baca pagi ni. Tak ada masalah. Pasal dia doa aja. Dia doa kan. Pagi ni pun tak sempat. Tak apalah, sekejap habis kuliah aku nak baca doa akhir tahun awal tahun. Kan? Habis-habis tak sempat pasal ada jamuan. Ha, ada jamuan dulu, makan dulu kan. Tak sempat nak baca. Kan? Kan? Esok baru teringat. Ha, baru nak baca. Boleh kita baca? Boleh. Dia sekadar doa. Dia sekadar doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi bila kita i'tiqad benda-benda yang melampau, bila kita i'tiqad benda yang tidak ada dalam nas. Kerana tuan-tuan, kaedah dia la fadilata ma'a illa ma'a nassin. La fadilata illa ma'a nassin. Tidak ada fadilat-fadilat kelebihan melainkan adanya nas. Kita nak kata fadilat dia sekian-sekian, mesti ada nas daripada Al-Quran ataupun nas daripada hadis. Mesti ada nas syarak. Sama ada Quran, sama ada hadis. Kalau kita kata siapa baca yang ni akan diberi pahala begini begini begini, mesti ada nas. Kalau nas umum tak apalah. Siapa baca surah Yasin akan diberi pahala satu huruf 10 pahala. Nabi sebut tak? Nabi tak sebut secara khusus surah Yasin, tapi Nabi bagi tahu satu huruf Al-Quran sama dengan 10 pahala. Ha, jadi tak apalah, betul tu. Kan? Jadi surah Yasin tu pun Quran juga, ada nas. Ha, jadi kalau ada nas tak apa. Tapi kalau tak ada nas, jadi kalau kita kata baca doa akhir tahun, syaitan tak kacau dah tahun ni. Mana nas dia? Ya, satu. Tak boleh kita i'tiqad macam tu, ya. Yang keduanya tuan-tuan, kalau kita tengok dalam, kita buat bandingan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut tentang ayat kursi. Disebut tentang ayat kursi. Disebut di dalam hadis, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi falam yazal alayka minallahi hafizun hatta tusbiha. Apabila kamu pergi ke tempat tidur kamu, tepuk-tepuk bantal, tarik selimut tu, awaita ila firashika, kamu pergi ke tempat tidur kamu, ya, tarik bantal, tarik selimut dan sebagainya, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Bukan suruh baca WhatsApp, tarik-tarik bantal buka apa. Ada boleh lah, boleh, tak ada masalah. Tapi yang Nabi nak tekankan ni, bila nak lena tu, bila nak tidur, bacalah ayat kursi. Jadi salah satu amalan, apa fadilat dia? Ini fadilat dia, ada nas. Falam yazal alayka minallahi hafizun hatta tusbiha. Maka sentiasalah ada daripada Allah ke atas engkau hafiz, satu penjaga. Allah Ta'ala bagi satu penjaga. Penjaga ni daripada Allah, minallah, daripada Allah. Sentiasa ada. Ya, baca ayat kursi. Maknanya ada penjaga kan kita. Maknanya kita nak lena pukul 10 malam, pukul 10.30, 11 malam nak lena tu, baca ayat kursi, Allah hantar satu penjaga. Berapa lama dia punya tempoh penjaga ni akan jaga kita? Allah Ta'ala bagi ni. Kalau baca doa akhir tahun, Orang kata syaitan tak kacau kita selama setahun. Kalau baca ayat kursi, berapa tahun syaitan tak kacau kita? Ada penjaga.
Dalam hadis Nabi kata hatta tusbiha. Penjaga daripada Allah tu hatta tusbiha, sampai subuh pagi esok. Maknanya pukul 10, 11 nak lena, sampailah subuh pagi esok pukul 5 kita bangun, 5.30, lebih kurang 6 jam, 7 jam je Allah Ta'ala bagi penjaga. Jadi tuan-tuan, cuba bandingkan dalam hadis ayat kursi dengan doa akhir tahun. Ya, dengan doa akhir tahun, mana lagi mulia, ayat kursi atau doa akhir tahun? Ayat kursi. Ayat kursi Allah bagi fadilat, kelebihan, sebut dalam hadis, jagaan, penjaga daripada Allah tu sampai pagi esok 7 jam lebih kurang je. Tiba-tiba ada di kalangan masyarakat kita, dia beria-ia menyatakan fadilat doa akhir tahun, syaitan tak kacau selama setahun. Jadi doa akhir tahun sudah lebih hebat, sudah lebih mulia daripada ayat kursi. Adakah macam tu? Bacalah, nak baca doa, bacalah. Kan? Bacalah doa, tak ada masalah. Kan? Tapi kita nak i'tiqad dia lebih hebat daripada ayat kursi. Itu yang salah aja tu. Ya? Satu lagi bandingan disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat kursi tadi dengan doa akhir tahun lebih kurang samalah ya. Ayat kursi panjang sikit pun ya. Disebut dalam hadis, fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah la yadkhuluhu syaitan. Maka sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalam rumah itu surah Baqarah, rumah yang dibacakan surah Baqarah dibacakan tuqra. Nabi tak sebut dalam hadis taqra. Kalau taqra'u, kamu baca. Sebut dalam hadis ni tuqra, dibacakan surah Baqarah. Siapa baca? Tak kisah. Kita baca sendiri ke, panggil tu imam ke, jom tolong baca sikit surah Baqarah rumah dia. Siapa baca? Tuqra, dibacakan. Rumah yang dibacakan surah Baqarah, la yadkhulu syaitan. Syaitan tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Syaitan tak masuk dalam rumah tersebut. Ya, itu fadilatnya, kelebihannya. Berapa lama syaitan tak masuk? Dalam riwayat hadis yang lain, thalathata ayyam. Dalam tempoh masa 3 hari syaitan tak masuk. Maknanya hari ni Khamis kita baca, balik lagi baca surah Baqarah habis, syaitan tak masuklah. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin dia masuk balik. Kena baca balik hari Isnin tu. Ya. Kalau kita baca malam nanti, Khamis malam Jumaat, Sabtu, malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin, Selasa pagi dia masuk balik. Dia punya power dia, fadilat surah Baqarah, kalau baca dalam rumah, syaitan tak masuk berapa hari? 3 hari. Surah Baqarah ada berapa ayat? Surah Baqarah ada berapa ayat? 286. Ada berapa muka surat? Ha? 49 muka surat. 49 muka surat. Ada 286 ayat, ada 49 muka surat. Ada berapa huruf dalam surah Baqarah? Tok Imam, berapa huruf? Dalam surah Baqarah ada 2,300,000 huruf. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan balik kira sendiri. Ini saya lawyer buruk je ni. Dengan tuan-tuan tulis pula. Kan? Tak ada kerja aku nak kira kan. Sajalah yang buruk. Jadi saya nak 49 muka surat, 286 ayat. Nak banding doa akhir tahun tu 5 baris ya? 5 baris. Di 49 muka surat, 1 baris 15 muka surat, 49 darab 15. Berapa baris tu? Berapa jam kita nak habis baca surah Baqarah? Berapa jam? 2 jam. 2 jam tu standard tok siap. Standard tok imam sejam ya? Sejam ya. Tok imam
Tok Bilal sejam, Tok Siak 2 jam. Kita yang bukan Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak ni barangkali 3 hari nak habis. 3 hari, 4 hari baru nak habis kan. Seminggu baru nak habis. Dekat masuk juzuk 3 tu. Kan 2 juzuk lebih masuk juzuk 3 dah surah Baqarah tu. Jadi tuan-tuan, fadilat dia hebat surah Baqarah pun syaitan tak masuk dalam rumah selama 3 hari. 3 hari je. Tapi bila kita yang i'tiqad baca doa akhir tahun syaitan tak kacau selama setahun. Itu yang salah dia tu. Bacalah, nak baca baca. Tapi jangan i'tiqad melampau terhadap doa akhir tahun. Kerana kita tengok ayat kursi pun Allah bagi penjaga sampai pagi esok je. Kita tengok dalam hadis baca surah Baqarah sampai habis pun dalam rumah kita syaitan tak masuk selama 3 hari sahaja. Lepas 3 hari syaitan boleh masuk balik. Bukan tak boleh kacau, boleh-boleh kacau. Cuma dia tak boleh masuk dalam rumah kita, ya. Jadi itu masalah tentang doa akhir tahun, ya. Boleh insya-Allah boleh diamalkan sekadar doa tapi jangan i'tiqad secara melampau. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bila kita berbicara tentang Rasulullah, bercakap tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercakap tentang perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa sahaja yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara perkara pentingnya ialah kita mestilah beradab. Kita mestilah beradab. Kalaulah kita kata Nabi hijrah sebab Nabi takut dibunuh. Kalau kita kata Nabi hijrah sebab Nabi bimbang dibunuh, beradab atau tidak? Pasal apa tak beradab? Pasal kita kata Nabi takut dibunuh. Adakah Nabi takut? Nabi tak takut. Nabi cuma takut kepada Allah. Wa inni akhsyakum lillah, sesungguhnya aku yang paling takut di kalangan kamu kepada Allah. Nabi hanya takut kepada Allah. Jadi kalau kita bawa cerita Nabi tuan-tuan hijrah pasal Nabi bimbang dibunuh, Nabi takut dibunuh, itu sudah fitnah, ya, sudah tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata pasal apa Nabi hijrah sembunyi-sembunyi di gua, kan, lari daripada jalan yang lain, tak ikut jalan biasa, pasal Nabi takut dikejar oleh Arab Quraisy, pembunuh-pembunuh upahan. Sebab tu Nabi lari sembunyi-sembunyi, Nabi bersembunyi di gua, Nabi tak ikut jalan biasa, cari jalan tikus, jalan lain lah, jalan lain, bimbang dibunuh oleh Arab Quraisy. Sedangkan Sayyidina Umar lebih berani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bila nak hijrah, dia declare, dia umumkan, dia nak hijrah ke Madinah. Siapa-siapa berani tahan dia, sila tahan tengah jalan. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar lebih berani daripada Rasulullah. Jadi kita kata Rasulullah ni penakut, ini tidak beradab, tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata Rasulullah melarikan diri, melarikan diri dari Mekah ke Madinah, melarikan diri. Sedangkan Rasulullah tidak melarikan diri. Rasulullah berhijrah dan hijrah itu Rasulullah tak buat sehinggalah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dah pindah, dah hijrah, datang Sayyidina Abu Bakar, tanya Rasulullah macam mana? Rasulullah tak lagi. Kan? Rasulullah tunggu wahyu, tunggu izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah bukan takut. Rasulullah bukan melarikan diri. Jadi kita nak kena jaga adab apabila berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, kalau kita rujuk dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah
ayat 104, Suratul Baqarah ayat 104, Allah Ta'ala firman, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu, La taqulu ra'ina, Wa qulu zurna wasma'u, Walil kafirina adabun alim. Wahai orang yang beriman, La taqulu ra'ina, jangan kamu kata kepada Rasulullah ra'ina, jangan kata ra'ina. Apa maksud ra'ina ni? Dia ada makna yang baik, dia ada makna yang macam tak berapa cantik sikit. Kalau makna baik ni, ra'ina ni, daripada muru'at, bagilah perhatian kepada kami, ra'ina, wahai Rasulullah, ra'ina, bagilah perhatian kepada kami, wahai Rasulullah, dengarlah cakap kami, dengarlah aduan kami, ra'ina, muru'at. Itu asal. Tetapi bagi orang Yahudi, perkataan ra'ina ni perkataan yang tak berapa cantik. Jadi bila sahabat-sahabat panggil Rasulullah, Ya Rasulullah ra'ina, Yahudi pun bila cakap dengan Rasulullah panggil Ya Muhammad ra'ina. Tapi Yahudi maksudkan perkataan nak mengolok-olok, nak mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan tu asal maknanya elok, tapi bila digunakan oleh Yahudi, mereka nak ejek, mereka nak hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang yang beriman, jangan kamu kata kepada Rasulullah ra'ina. Tak usah gunalah perkataan tu. Pasal perkataan tu tidak beradab. Ada orang salah guna, tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit je. Sikit je. Tapi Allah Taala nak jaga ya kedudukan maqam Rasulullah, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi nak kata apa? La taqulu ra'ina. Jangan kata ra'ina. Walakin qulu, kan, tetapi katalah, tengoklah kami, wasma'u, dan dengarlah. Gunalah perkataan tu yang jelas, yang tak boleh nak manipulasi dah. Tengoklah kami, lihatlah kami, dan dengarlah daripada kami. Itu akhlak yang ditekankan di dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut, La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'da. Janganlah kamu jadikan doa, panggilan kepada Rasulullah di antara kamu sebagaimana panggilan sesama kamu. Jangan panggil Ya Muhammad. Apa lagi? Jangan panggil Ya Abul Qasim, bapa Qasim, anak Nabi nama Qasim, wahai bapa Qasim. Kan? Walaupun Arab kira eloklah tu. Abul Qasim tu kunyah eloklah tu. Tak. Tapi dalam tafsir ulama-ulama sebut tak boleh. Panggil Ya Muhammad, ya orang Islam, Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Ya Ibn Abdullah, wahai anak Abdullah. Bapa Nabi memang Abdullah. Wahai anak kepada Abdullah. Jangan. Habis nak panggil apa? Nak memuliakan Rasulullah, maka panggillah Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Jadi ayat ni dibicara tentang adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain disebut, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbat a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang yang beriman,
Jangan angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi. Jangan angkat suara lebih daripada suara Nabi. Volume suara tu. Maknanya sekarang kita volume kita apa? 20, 30. Kan? Sahabat cakap volume suara 40 lebih tinggi daripada Rasulullah. Jangan angkat suara lebih daripada Rasulullah. Pasal apa? Pasal itu dikira tidak beradab. Bila tidak beradab, kesan dia antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti amalan-amalan, pahala-pahala amalan kamu musnah, dihapuskan. Wa antum la tash'urun, hal keadaan kamu tak sedar, pahala kamu dibatalkan. Pasal hanya tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, daripada beberapa ayat ni, bila kita nak cakap tentang Rasulullah, nak cakap tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita gunakan perkataan yang tidak sepatutnya kepada peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya menyatakan Rasulullah penakut, lari sembunyi-sembunyi, Rasulullah kejar habuan dunia di Madinah, kerana di sana ada pembantu penyokong yang kuat. Rasulullah akan dapat pangkat yang lebih besar ni. Jangan guna perkataan yang tidak baik terhadap peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dalam keadaan senyap? Dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kenapa Rasulullah tidak berhijrah sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berhijrah? Terang-terang declare, buat pengumuman, wahai penduduk Mekah, aku akan berhijrah pada hari sekian-sekian. Siapa nak halang aku, sila. Di jalan sekian boleh tahan aku di situ. Kita boleh lawan kat situ. Kenapa Nabi tak buat perkara yang sedemikian? Kalau Nabi anak jantan, kenapa Nabi senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, kemudian tak ikut jalan biasa? Nabi turun dulu ke Yaman, Madinah, Mekah, Yaman. Madinah atas, Mekah, Yaman. Jadi Nabi dari Mekah ke Madinah patutnya terus naik atas, kan? Terus naik atas, tengok peta, kan? Madinah, Mekah, Yaman. Patut Mekah naik atas cepat sikit. Tak, Nabi turun ke Yaman dulu. Taklah sampai Yaman. Nabi turun ke bawah dulu, ke arah Yaman sikit, baru Nabi naik patah balik. Pasal apa sebab? Kenapa Nabi buat begitu? Di sinilah hikmahnya. Hikmahnya perbuatan, hikmahnya tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tindakan dia itu adalah tasyri', adalah pensyariatan. Pensyariatan. Kalau kita buat tak apa, tak jadi syariat. Orang tak boleh, tu imam buat gitu, ustaz buat gitu. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau Nabi, Nabi syariat. Bila Nabi buat tu, dia jadi dalil. Dia jadi Nabi buat gitu, dia jadi syariat. Kalau kita tak apa, ustaz buat ke, Tok Bilal buat ke, Tok Imam buat ke, salah-salah lah, mungkinlah salah. Tapi dia tak jadi syariat. Kita boleh buang contoh yang ditunjukkan oleh ustaz ke, contoh yang ditunjukkan oleh Tok Imam ke, kita boleh tolak, tapi tak apa. Sebab dia bukan syariat. Tapi perbuatan Nabi, tindakan Nabi, kita tak boleh tolak. Kerana dia adalah tasyri', dia adalah syariat. Jadi dipimpin oleh wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu boleh bacalah, kajilah lebih mendalam,
segala tindakan Rasulullah, kenapa Rasulullah buat begini, ya, kenapa Allah Ta'ala hantar macam ni. Dia adabnya, tentuan kita tak kata kenapa, mengapa Allah Ta'ala buat macam ni. Adabnya kita kata, apakah hikmah Allah Ta'ala suruh begini, apakah hikmah Allah Ta'ala buat begini. Sebab bila kita mengapa-mengapa, seolah-olah Allah Ta'ala perlu kepada benda tu. Mengapa kita makan? Pasal kita lapar, kenalah makan, ya. Allah, kita tak kata kenapa, mengapa Allah Ta'ala ini, apakah hikmah Allah Ta'ala suruh Nabi hijrah senyap-senyap, apakah hikmah, ya, apakah hikmah. Jadi perbuatan Rasulullah, wahyu perbuatan Rasulullah, dia ada tashri', dia ada pensyariatan-pensyariatan, ya. Dan yang ketiganya, segala tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, walaupun Rasulullah dia ada Allah Ta'ala bagi mukjizat dan sebagainya, tetapi salah satu hikmahnya iaitu la tunafi akhdhal asbab. Segala tindakan Rasulullah itu tidak menafikan supaya kita berpegang kepada sebab musabab. Ya, sebab musabab. Kena ada juga. Cuba bandingkan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Nabi naik apa? Nabi naik apa Isra Mi'raj? Borak. Laju tak borak? Laju. Pasal apa Allah Ta'ala tak bagi borak je? Hantar borak seekor. Dua ekor lah. Abu Bakar seekor. Boleh naik ikut dua-dua orang tak? Borak kan? Boleh naik Rasulullah dengan Abu Bakar. Tak payahlah naik unta ke apa ke. Borak kan? Maknanya Rasulullah pejam matanya, buka tengok sampai dah Madinah. Kan? Boleh tak? Boleh tak Allah Ta'ala buat? Ya. Pasal apa Isra Mi'raj bagi borak? Bila Rasulullah naik hijrah tak bagi borak, mati dah kot borak tu. Borak tu mati dah kot kan. Borak tu kan naik sebelum hijrah kan, Isra Mi'raj sebelum hijrah. Barangkali mati dah kot borak tu. Dah tak ada borak lain ke? Ada. Isra Mi'raj lain. Isra Mi'raj lain. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala memperjalankan dalam peristiwa Isra tu, Allah perjalankan linuriyahu, untuk Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad sebahagian daripada ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Ya, antara hikmah nak tunjuk tanda-tanda kebesaran Allah, bagilah borak dan sebagainya. Hijrah dah, hijrah proses biasa, kena Rasulullah buat begini. Abu Bakar kena sediakan kenderaan, dia dah jaga binatang tu berapa lama dah. Tanya Rasulullah boleh hijrah? Tak boleh lagi, tak izin. Orang lain pakai hijrah, dia duduk jaga binatang tu, makan, minum dan sebagainya. Rasulullah kata ready, boleh hijrah je, binatang siap dah, dua ekor. Kata Rasulullah, kenapa tak hijrah malam-malam? Rasulullah hijrah tengah-tengah hari tu, panas lit-lit tengah hari tu, ya. Tengah hari tu orang tak keluar kan? Panas orang tak keluar. Tengah hari pukul 12, pukul 1 tu orang tak keluar. Panas, panas terik. Rasulullah keluar dengan Abu Bakar. Ada hikmah dia tu. Ada hikmah, ya. Ada hikmah, ada pensyariatan. Itulah kita mengambil sebab musabab. Kita mengambil sebab. Begitulah, mana kita sakit ada sebab musabab. Yang bagi sembuh siapa? Allah. Yang bagi sembuh Allah. Ya. Ini COVID ni pasal apa pakai tutup-tutup tu? Pasal sebab musabab. Sebab musabab. Kan? Jadi tak boleh dekat-dekat dan sebagainya. Ada masjid saya pergi, dia tak besar sangat masjid tu, dia kecil je. Ni nak cerita tak boleh duduk dekat ni, penjarakan fizikal kan. Kuliah maghrib, bila kuliah maghrib sebelum bulan 3 dulu, jemaah-jemaah bersandar kat dinding penuh. Pasal boleh rapat. Cukuplah dinding, cukup. Jadi depan ni tak ada orang. Semua pakai duduk tepi. Betul. Ya, okeylah, tak apa lah. Bila mula kuliah bulan 7,
ulang-ulang tujuh, lepas maghrib tu depan tak ada. Yang dinding pun kurang. Pasal dinding tak cukup. Dinding tu. Ni kalau boleh hafal ni berapa orang ni? Kalau boleh hafal ni orang. Katalah 20 orang. Bila tak boleh hafal, dua tinggal 6 orang. Dinding sana patut boleh 30 orang. Cukup. Bila jarak bolehlah 10 orang. Jadi yang 20 orang tu tak ada tempat. Bila tak ada tempat dia malas duduk tengah, maka dia balik. Kan? Tak apalah ya, tak ada masalah. Dah nak tak sebab tu, sebab musabab tu, asbab tu. Ha, ya, sebab musabab tu kita kena biar. Ha, itu yang saya nak sebutkan tiga perkara pada pagi ini. Ya, perkara yang pertamanya secara ringkas, ya. Maknanya jangan i'tiqad berlebihan terhadap doa akhir tahun. Kerana ia sekadar doa, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan i'tiqad doa tu betul-betul diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan i'tiqad sebab doa tu tidak diajar oleh Nabi. Cuma doalah, doa nak doa macam mana pun tidak ada masalah. Ya. Yang kedua ialah kita nak kena beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah kita cerita hijrah ke, cerita tentang perkahwinan Rasulullah ke, apa sekalipun, hendaklah kita beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ha, kalau tak beradab tu jadi masalah. Kadang ada orang tak beradab, dia bawa cerita pelik-pelik tentang Rasulullah, tak beradab ya. Ha, ada satu cerita pelik. Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat. Duduk dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba perempuan lalu. Bila perempuan tu lalu, Rasulullah naik nafsu, ceritanya naik nafsu. Rasulullah bingkas bangun, tengok perempuan tu bingkas bangun, balik ke rumah tidur dengan isteri Rasulullah. Tak lama kemudian Rasulullah keluar semula duduk dengan sahabat, rambut Rasulullah basah, baru mandi wajib. Sahabat tunggulah, tadi Rasulullah duduk dengan sahabat, tertengok perempuan tu naik nafsu Rasulullah, masuk dalam rumah tidur dengan isteri Rasulullah. Beradab tak bila kita bawa cerita macam tu? Sahabat steady je, sahabat okey je, sahabat duduk dengan Rasulullah, tengok perempuan tu, sahabat rasanya tengok juga. Kalau sahabat tak balik pun duduk relax je, Rasulullah pula terlebih pula. Nampak tak? Kalau kita duduk sembang kawan kita kan, sembang kawan kita, tiba-tiba ada perempuan lalu, kawan kita kata, oh tak jadi minum lagi, kita kena balik dulu lah. Kita kata apa kat kawan kita? Kan? Tunggulah malam. Tunggulah malam ni kan. Kan? Ha, Rasulullah tak tunggu malam kan? Ha. Jadi nak bawa cerita pasal Rasulullah tu, ha, kena jaga-jaga, berhati-hati. Kita bimbang tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ha. Yang ketiganya hikmah. Ya, segala yang Rasulullah buat tu ada hikmah, ada pensyariatan, dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpandukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah bercakap berdasarkan hawa nafsu, melainkan apa yang Rasulullah cakap itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar itu tiga perkara yang saya nak sampaikan. Moga-moga ada sedikit manfaat. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala